tahun 2001 menetapkan dan mengangkat panitia pemilihan kecamatan untuk wilayah gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat dan bupati dan wakil bupati Polewali Mandar tahun 2001 keputusan yang merupakan bagian tidak tertulis 27 Januari 2001 kecamatan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat wakil bupati Polewali Mandar tahun 2000 kecamatan Kalalipa 1 Ilham Binuang 1 Ahmadi 5 Halipa kecamatan Napili saya sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang ya. Ya. Hanya kalau KPU yang sarankan dan boleh. Dengan pemberhentiannya kami juga instruksikan kepada PPK yang ada di Tinambu dan Polewali untuk melakukan pleno penunjukan pelaksana harian atau PLH ketua. Terus sidang politiknya gimana? Sidang politiknya dari rapat pleno kami memutuskan untuk membentuk tim pemeriksa yang beranggotakan 3 orang anggota KPU Kabupaten, dalam hal ini ketua divisi hukum dan pengawasan, kemudian sebagai ketua tim pemeriksa anggotanya ketua divisi SDM dan ketua divisi Rendatin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadif hukum dan pengawasan itu mulai hari ini berjalan sidangnya. Tadi sempat disinggung soal ada bukti CCTV. Pak, sampai kapan pemeriksaan ini, Pak? Ya, kalau bukti alat bukti berupa rekaman CCTV mungkin ada di rekan Kadif Kadif hukum dalam hal ini sebagai tim pemeriksa itu ada. Kami memang sudah dapatkan rekaman CCTV. Ya. Tapi apakah dalam bukti itu Kak menguatkan bahwa terduga pelaku ini memang betul-betul melakukan? Kami belum bisa jawab untuk itu, nanti rekan-rekan di tim pemeriksa yang akan menganalisa dan sesuai dengan hasil pemeriksaan tentunya. Sampai kapan pemeriksaannya itu, Pak? Hah? Sampai kapan dirampungkan? Ya sampai ada hasilnya, dalam artian kami akan melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, kemudian pelapor atau terduga korban, saksi yang ada, sebagainya. Itu terus akan berjalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.